Hi guys, video kali ni berlainan sikit pada video sebelum ni, which is aku akan nak review satu benda yang ramai orang tanya, iaitu compressor lah, airbrush. So mana-mana yang start main airbrush, korang tak payah beli mahal, just beli yang murah dan korang rasa just boleh pakai. Beli-beli yang Kakemon macam ni. So ni Kakemon, kalau kita tengok kat belakang dia, dia dah beritahu airbrush compressor model nombor TC100. Input yang dia boleh bagi adalah 12 volt. Pressure dia sampai 25 PSI je. Pressure ni macam tekanan udara dia lah, berapa banyak pressure dia boleh bagi untuk buat airbrush. So air output dia per minute adalah 10 liter per minute. So daripada made in China. So korang boleh dapat benda ni dekat Shopee daripada mainland China dengan harga 150 ke bawah dekat Shopee. So ini aku beli dekat member aku, dia tak pakai untuk airbrush. So enjoy dengan aku dan aku start airbrush dalam tahun 2020. Aku start main airbrush. So apa benda korang akan pakai airbrush ni, compressor Kakemon ni, which is akan dia bagi istilah compressor dia. Lubang ni memang korang kena kasi depan function lah, which is ini adalah tempat plug dia, ini tempat pressure dia. Korang adjust KPSI kat situ, dan dia akan bagi ni, dia akan memasukkan korang punya airbrush lah, hose airbrush. So korang dapat air compressor. The next korang akan dapat ini, airbrush Kakemon. Last ni korang dapat first airbrush lah, airbrush yang basic lah Kakemon bagi. So ni tempat korang letak cat, sama ada pertin ataupun korang kena bancuh sendiri. So ni, so dan ni korang akan dapat ada tu pelayar kecil ni. Function dia untuk korang buka sampai daripada airbrush ni, tapi aku tak pernah buka lagi pakai pelayar tu. Aku malas nak buka sebab aku takut apa jadi. So dan ni korang dapat berhenti air. Aku pun tak pernah pakai benda ni, so aku banyak pakai airbrush je. So kalau nak dapat power supply, mesti korang nak plug kan. So ni plug dia, 2 pin. So just korang sambungkan hujung ni dekat compressor ni. Okay, dia macam ni. So dapat eh. Next thing korang nak dapat adalah airbrush hose. So, dia ada dua lubang, dua penyambung. Satu korang boleh sambung dekat compressor korang. Pastikan, make sure ketat lah sebelum korang start airbrush. So the second one korang boleh dekat-dekat airbrush. Make sure pakai ketat juga. So jadi dalam macam ni. Tapi korang kena ada satu benda ni, untuk mengelakkan bawah air korang kena ada ni, mini filter. Ini dah lama, so dah kena jadi rosak. So aku beli baru, RM15 je. Kalau korang nak beli mahal pun lagi bagus, masih panjang. So korang masuk kat sini je, and then korang masukkan dekat airbrush korang tadi. Okay, macam ni. Yes. So bila korang airbrush, dia takkan, air tu dia akan pergi kat sini je, dia takkan pergi keluar. Kalau korang tak pakai, ia dah akan pergi keluar. So bila korang airbrush tu, tiba pecah air. So mana yang start nak airbrush tu, korang jangan lupa pasang mini filter ni. Ini sangat function dan sangat membantu. So dalam set kaki mana korang akan dapat airbrush, mini filter, hose, and korang benda-benda penting lah, compressor. So akan dapat pula jugalah. Kalau korang mana nak start main airbrush, pakai ini pun dah cukup baiklah untuk korang airbrush custom paint. So hari ni aku dah cerita pasal airbrush lah. So aku tunjuk macam mana nak hidupkan dia. Okay, plug dah hidup. So first korang kena buat adalah masukkan ni, and then apa? Korang kena masukkan ni. Okay, dia akan macam ni. Korang kena make sure benda ni kena ada lah, hose dengan benda ni masuk socket plug. And then korang tekan je mata merah untuk hidupkan. So bunyi dekat bising lah, tapi aku punya ni
dah lama. So memang bising lah. Kalau awal-awal tu dia bunyi tak adalah sebising macam ni. So make sure korang kena jaga elok-elok lah. Ni airbrush ni aku dah pakai dah around dekat setahun lah. Kiranya hujung tahun ni aku nak setahun. So aku just pakai ni untuk custom kit yang aku rasa boleh buat, which is HG lah ataupun sekarang 1.4 MG pun aku buat sekali je. Itu pun lama jugalah progress tu. So korang just pakai ni. Dia bukan untuk heavy user lah. Dia just untuk orang yang suka santai, yang tak nak buat kerja tu ini cepat, dia nak sesuai pakai ni. So itu berkenaan airbrush. So aku akan tunjuk korang kit aku mana yang aku dah airbrush. So ini adalah kit yang terawal yang aku buat custom. Agak terawal lah, dalam awal tahun ni juga aku buat custom. Jadi aku akan tambah pada lain. So aku nak cerita untuk airbrush saja. So ni lah kali yang aku pakai, gunakan custom paint by KKM Corporation aku tadi cerita tadi lah. So kali ni not bad lah. Aku pakai metallic semi gloss saja, flat dia. So dia nice-nice je. So untuk permulaan korang boleh pakai airbrush lah, sebab korang boleh buat macam benda dengan airbrush tu. Tu korang lebih faham tentang airbrush lah, starting untuk beginner. So ini adalah lining aku custom awal tahun ni juga. So dalam perjalanan aku dalam setahun tu dengan KKM1, so banyaklah aku nampak progress kat semua kit aku yang aku buat. Every kit aku buat, aku tahu mana aku punya level lah. So mana start airbrush tu, korang boleh start dengan apa yang korang ada dan jangan mengalah lah untuk cari benda baru. So kesimpulan untuk video ni, aku sangat-sangat lah recommend korang KKM airbrush ni. Walaupun murah, kualiti dia sangat-sangat bagus lah untuk begini. So korang mana nak start, korang sesuai pakai ni. So kalau korang ada soalan ataupun tips yang korang nak aku sharekan, korang boleh komen kat section komen dan aku akan buat video insyaAllah akan datang. So itu saja. Ciao.